Oke, halo sobat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan saya channel Tukang Ade ya. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba untuk melakukan pengelasan lagi ya. Ini bahannya bahan stainless, ini pengelasan sudut bagian dalam dengan menggunakan las argon. Ini bahannya stainless, nanti kita menggunakan kawat stainless juga ya. Ini kawatnya, kawat stainless 308 ya. Soalnya ini bahannya 304, jadi kawatnya pakai yang 308. Jangan yang lain, kalau pakai yang 316 gak apa-apa, tapi jangan yang lain. Jadi kalau mau pakai itu yang kualitasnya lebih bagus gak apa-apa, tapi minimal sama. Oke, buat kalian yang baru gabung, jangan lupa ya tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dan menarik dari saya. Dan buat kalian yang selalu support channel ini, saya ucapkan banyaknya terima kasih ya. Semoga kita semua selalu diberi kemudahan, kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan sehat dan barokah. Amin. Sukses lah buat kita semua. Oke, gak usah lama-lama ya, langsung saya mulai saja ya. Ini nanti untuk pengelasannya digoyang seperti ini ya. Ini yang pertama ya. Nanti yang kedua dirobohkan, agak dirobohkan. Untuk tungstennya seperti biasa ini 3,2 mili dan saya pakai nozzle-nya standar ini nomor 8 ya. Untuk ampernya ini enggak terlalu besar. Ini ampernya saya pakai kisaran segini, sekitar 160-an lah. Ini 160-an ya. Kenapa saya pakai amper kecil? Karena ini pipanya juga nggak tebel ya, ini pipa 2 mili ya. Kalau ampernya nggak usah dihitung lah, apa, slangnya nggak usah dihitung, tapi ampere apa, pipanya ya. Jadi untuk pengelasan seperti ini kita lihat spot atau bahan yang paling tipis. Jangan lihat kalau bahannya tebal, kalau bahannya tebal segini saya bisa pakai ampere 250-300an nggak apa-apa. Tapi ini platnya yang pipanya tipis, jadi kita atur sesuai dengan pipanya atau bahan yang tipis. Ini nanti untuk kawat lasnya ataupun kawat lasnya ya, umumannya pakai 3,2 mili ya. Ini nggak usah lama-lama, kita langsung mulai saja ya. Ini lasnya enak, dia muter sendiri seperti ini. Thank you.
Oke, ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Ini saya taruh dulu. Lalu yang kedua, kita miringkan seperti ini. Yang kedua ini kita miringkan seperti ini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk pengelasan yang kedua ini lebih enak. Jadi tidak terlalu capek karena kita goyangnya cuma seperti ini. Jadi kita cuma main di pergelangan tangan saja sini. Jadi seperti ini. Ini lebih enak, nggak terlalu capek. Beda kalau yang posisi datar ya, kita harus goyang seperti ini. Ini dari sini bisa bergerak semua. Jadi seperti ini. Beda seperti ini kalau yang ini, yang cara yang kedua tadi ini lebih enak, cuma kita pakai ini aja, pergelangan tangan aja main di sini. Itu kita lebih tidak terlalu capek. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini untuk hasil dari kelas yang posisinya seperti ini ya, rata ya. Ini hasilnya seperti ini. Dan ini untuk hasil dari pengelasan yang dirobohkan ya. Ini hasilnya seperti ini. Ini masih panas. Duh. Ini hasilnya seperti ini. Ini terakhir di sini ya, mulai di sini, terakhir juga di sini. Jadi ini perbandingannya ya. Ini nggak usah terlalu besar lah, jadi kita ngelas pun harus melihat ya. Seberapa tebalnya, jadi ngelasnya harus gimana juga harus lihat. Oke, jadi seperti itu ya tadi untuk pengelasannya. Itu adalah cara yang sering saya pakai ya. Kalau menurut saya itu enak, yang kedua kita nggak terlalu capek karena cuma main di pergelangan tangan aja seperti ini. Tapi semua itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Yang penting apapun caranya, yang penting hasilnya bagus dan memenuhi
lancar lah, seperti itu. Jadi kita ngelas pun harus lihat ketebalan pipanya ya, atau bahan yang dilas kita harus lihat. Kalau seperti ini pipanya 2 mili, kita nggak usah ngelas terlalu gede. Karena kita tahu ngelas terlalu gede pun percuma, karena kekuatannya itu ada di pipanya, bukan di lainnya. Jadi kalau kita ngelas terlalu gede pun percuma, karena pipanya tipis, ya ngelasnya sebelumnya saja, kurang lebih sama lah tebalnya, atau tebal sedikit nggak apa-apa. Misalkan ini pipa 2 mili, kita ngelas tebalnya sekitar 3 mili, nggak apa-apa, itu udah oke. Jadi seperti tadi, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa yang baru gabung, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, biar tidak ketinggalan video-video terbaru dan menarik dari saya. Jangan lupa pula untuk kritik, saran, dan masukan-masukannya, biar kedepannya channel ini bisa lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, dan tentunya bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.